meeting on Salor mengenai balok, kawasan balok ni sudah dijelaskan oleh YB Pelacondong, sahabat saya tadi. Tapi walau macam mana pun, tidak ada kes yang besar mengenai penebangan ni. Cumanya dalam 150 ke 200 ekar tu, cuma ada sedikit saja dalam tebangannya 600 tan yang telah ditebang. Seperti mana kata YB Pelacondong tadi, 550 tan adalah dalam kawasan yang telah dicamkan oleh hutan, yang dibenarkan hutan, cuma 50 tan saja yang di luar. Dan kita mungkin sanggupan, walaupun kita nak syarikat milik penuh kerajaan, apa-apa denda yang akan dikenakan, kita akan bayar denda itu, sebab denda ini pun akan beri balik kepada duit, kepada kocek kerajaan situ sendiri.